Guys, itu udah mendidih, sekarang tinggal dimasukin nih bawang merah, bawang putih kencur. Masukin ke situ. Karena ini masih ada terong, daripada terongnya sayang. Supaya nggak coklat. Kalau tadi-tadi udah dibelas, tadi kan coklat guys, jadinya. Belasnya sekarang aja. Ini langsung dimasukin ke sini, ini kan airnya panas langsung. Belum pernah kan saya bening. Terong. Pokoknya asal tidak mematikan orang dikontrakan ya jadi guys. Tapi jangan bisa jangan disamakan sama orang yang safe-safe ya guys. Untuk ala orang kontrakan ala ngirit guys. Hai guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Seluma. Kegiatan hari ini kita masih dikontrakan lagi. Ini masaknya tuh cuman sawi. Karena aku senangnya sawi putih. Ini juga ntar enggak semua. Sawi putih karena aku ntar mau sayur bening. Pakai wortel. Tomat. Terus udah, sekarang kita mau rajang-rajang aja nih. Lumayan naik tetap bisa buat ini dulu kalau pengen ini aja guys, soalnya di kontrak kan terlangsa kan guys, makanya jangan pikir orang kota tuh dulu enak nih susah kan. Aku sebenarnya juga punya terong nih guys. Ini terong kan masih ada satu, jadi ini kan udah layu daripada ntar kagak makan, mau masukin aja tur kok sayur bening. Mungkin orang itu kalau yang nggak tahu kok di sayur bening ya suka-suka lah pokoknya, nama si orang kontakan yang penting kan isi, intinya ada rasa asin gurih. Nggak gurih sih enggak sih, seger aja karena sayur bening kan seger. Aku kalau makan yang gurih-gurih nggak begitu sih. Ini untuk cara hemat guys. Hey guys, sekarang ini ntar kan saya mau nyayur, menggoreng ikan asin nih guys. Asinnya tadi udah aku rendam pakai air panas, terus sekarang dikasih penyedap rasa supaya tadi kan asinnya udah berkurang. Penyedap rasa, udah begitu ini masih ada cabai sayang kan. Ini udah cabainya kayak gini, dia ntar digoreng aja langsung jadi satu. Masukin sini, ntar ini digoreng. Terus sekarang kita mau ini kencur guys. Aku tadi tuh pakai kencur tuh, mau nyayur bening pakai kencur biasa. Terus aku pakai bawang putihnya dua doang. Bawang merahnya ini juga kebanyakan, sayang mahal-mahal. Tapi bawang merahnya 5 butir kecil-kecil. Kalau mamanya kagak dikontrakan duitnya banyak, aku baru masak yang enak guys. Sekarang ini mirip guys. Ya udah sekarang nggak apa-apa. Ini masih dirajang, bawang merah, bawang putih dirajang. Karena airnya itu belum mendidih, jadi taruh sini. Ini kencurnya di. Kencurnya digeprek.
Nah, yang ini jangan tipis-tipis lah guys, tebel-tebel aja karena kalau tipis-tipis kurang enak, lembek. Aku selain terasi nih, tebel-tebel biasa aja ya guys, kurang juga dimakan sendiri. Ini ntar kurang kalau aku cemil-cemil. Karena ininya belum mendidih, jadi tunggu mendidih dulu guys. Oke guys, itu udah mendidih, sekarang tinggal dimasuk ini bawang merah, bawang putih kencur. Masuk ke situ. Karena ini masih ada terong, daripada terongnya sayang. Supaya nggak coklat. Kalau tadi udah dibelah dulu, tadi kan coklat guys, jadinya belah sekarang aja. Ini langsung dimasukin ke sini, ini kan airnya panas langsung deh. Belum pernah kan sayur bening terong. Pokoknya asal tidak mematikan orang di kontrakan ya jadi guys. Tapi jangan disamakan sama orang yang chef ya guys. Itu ala orang kontrakan, ala ngirit guys. Setelah ini kasih gula minyak, gulanya selesai setelah makan itu biarin aja sampai ntar agak matang, soalnya ntar kalau ditumpangin ini langsung kuning. Utamanya sawi, sawi putih. Makanan sehat guys, makanan diet. Dietnya orang nggak punya duit. Masukin, jadinya bagus banget kan, ada merah, ada ungu, ada oranye, ada hijau. Ini tadi udah dikasih garam apa belum ya guys? Jangan pakai kaldu ayam ya guys, pakai juga jadikan rasa. Kalau pakai kaldu ayam menurut saya itu rasanya jadi bikin enak. Ya, sekarang tinggal ditutup, nungguin matangnya. Sambil nungguin matangnya, ini kan masih ada tomat nih guys. Tomatnya taruhnya belakangan aja guys, karena kalau naruhnya tuh dari tadi kelembekan kan kagak enak, karena aku seneng yang agak keras-keras. Ini aja guys, aja ya, ini bersih tapi guys. Ntar kalau udah mau diangkat baru dicemplungin. Ini tomatnya masukin guys. Udah deh, udah mateng. Setelah udah mateng tinggal di
angkat di atas sini. Karena gue mau goreng. Gak asik. Sayur bening, sawi putih, sampur wortel sama terong. Ini kita cicip dulu ya guys. Ini terongnya dulu gak dicicip. Rasanya ya terong, ini ya masih terasi. Tomatnya, kalau nggak ditaruhnya kan belakang jadi nggak lonyot. Panas banget. Dan hasilnya, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa like, dan jangan lupa share ke media sosial Anda. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.